Pemeriksaan terkait tersangka Joko Chandra sendiri hari ini untuk pukul 10.00 WIB rencana akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terkait dengan surat jalan palsu. Kemudian kasus korupsinya sendiri untuk tipikornya hari ini kebetulan tipikor juga memanggil salah satu saksi dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang mana terkait dengan proses pencabutan red notice sejauh mana ini kan.